仮面ライダークライマックスヒーローズオーズ。Oke, balik lagi di Kamen Rider Climax Heroes Oz cuy. Kemarin kita udah main baru episode pertama ya. Sekarang kita lanjutin lagi episode keduanya cuy. Gameplay ke... Hitungannya berarti gameplay kedua ya cuy ya. Masuk ke episode 2 ya sekarang kalau gak salah. Oh buset, salah... Ini pula, salah milih lagi. Masih biasa. Namanya juga masih Dewa. Lanjutin story modenya lagi. Oke, continue. Cepat dan masuk ke sini, dan di atas itu ada Kamen Rider cuy. Kita masih belum tahu itu Kamen Rider apa, kita harus rebutin. Bukan rebut sih, bisa dibilang untuk ngerekrut ke ikut kita sih. Dan ternyata kalau kita ngerekrut Kamen Rider ini juga buat ngebuka karakternya cuy, buat main di versus battle ya. Kenapa tiba-tiba pakai yang Cheetah? Emang dari misinya kan? Buset. Langsung banyak yang modern kalau kayak gitu. Baiklah kalau gitu, Suiha, mana-mana. Ora, ara, ara. Jurus terakhir nih, Suiha, cimata. Berhasil. Ini musuh kita nih, si Geek Hopper bergerak. Kita lanjut, kita rekrut Rider di atas. Coba pakai Kamen Rider yang lain aja ya. Lupa kalau kita bawa partner cuy. Oh ternyata Kiva. Oh nice, Kiva langsung ikut tanpa battle ya. Baik dia ya. Kita gak bisa, sini gak bisa pakai Kivanya. Dia cuma langsung ikut gitu doang. Kita pakai partner kita. Lupa lagi nama ridernya ini apa cuy. Ntar kita lihat ada namanya. Kalau di loading memang bisa Dewa dia. Cuma nanti pas battle dia baru udah nama ridernya Vim. Vimi Vim. Itulah Sodomento. Au. Kayaknya di Kamen Rider Climax Heroes Oz ini kebanyakan ridernya kayaknya bakalan rigid. Gak tau ya, kita lihat aja nanti karakternya. Udah kesenjata. Ngapain lagi pakai sword lagi. Aduh, gak bisa bikin jurus kalau kayak gini. Oke, penuh langsung aja segitiga. Kena, buset, tangis pula. Fire Momento. Sampai kena cuy. Fire Momento. Ulang-ulang tanya terus panggil kartunya. Momento. Buset. Fire Momento. Nah, baru kena kau. Di ultimate-nya. Sama aja sih kayak di seri Ribbing ya. Gak ada bedanya, pas ultimanya kayak gitu aja final fan-nya. Mission clear. Menang. Kita udah ngalahin. Berarti muncul projo-projo yang lain juga nih. Oh di dekat. Apa? Finishnya ada Rider juga cuy. Kayaknya kita ambil jalur kanan deh. Karena kanan tuh yang terbaik aja ya. Dapat item. Kita agak percepat ya, biar cepat nih. Lawan kroco-kroco lagi. Pakai murder film lagi gak? Gak apa-apalah. Pam. Ada mentok. Ada kali. Pokoknya rider-rider yang pakai senjata tuh kombo-kombonya enak kan cuy. Senjata-senjata kayak misalkan pedang-pedang gini aja. Kombonya tuh pasti banyak. Set dah. Wow, orang lain rider kick ini pakai senjatanya dia ya. Set dah. Pecah kau. Aduh mentok.
Garden Mentor. Outer go. Kayak ada cahaya-cahaya gitu, kenapa ya? Kebuff kah powernya? Merah-merah dia soalnya. Hino Banta. Wah. Berarti satu langkah dia yang ketemu kita duluan. Kayaknya item kita penuh dah. Ini darah. Itu dipakai apa dibuang sih? Bingung cuy kalau misalkan item penuh tuh. Berarti harusnya kita pakai-pakai aja. Buset, ini bukan Croce, ini lawan Rider. Duga pula. Nah, mana Croce-nya juga tapi. Aduh, buset. Suruh mentok. Komponya makin banyak kalau senjata ini. Pokoknya kombo terus cuy. Sampai pecah pokoknya. Main ah. Gitu aja. Guard mento. Kalau pakai guard gitu kayak ada cahaya-cahaya creepy-creepy itu kan apa ya? Debuff kan. Masih ada Croce pula. Pam pam pam. Suruh mentok. Buset dah. Lupa ngisi darah lagi tuh. Muncul semua dulu baru kita bikin jurus. Dar. Suruh mentok. Pecah. Buset. Ini dia terakhir. Surya. Buset, musuhnya muncul di belakang gitu. Kita ganti dulu. Cuman ini kita nambah darah aja daripada itemnya penuh cuy. Gak kepake-pake kan. Nah udah, kita jalan. Dan enaknya tuh kan kita cuma ada dua rider gitu yang kita pakai. Darahnya tuh berbeda-beda cuy. Jadi gak cuma satu darah gitu. Jadi enak kalau kita bisa kalau itemnya habis kan pakai rider yang lain gitu. Apa nih? Axel, ada Axel. Wah, battle kita. Kayaknya sekalian ngerekrut dia juga ya, buat ngebuka dia juga. Tapi kayaknya saya pernah lihat di masuk battle-nya dia udah kebuka deh Axel-nya. Awal-awal udah pakai cheat aja. Emang kayaknya setting kemarin ya, episode pertama itu, cuy. Buset. Pa. Ora. Au. Nice. Mana. Kita ganti dulu. Sai gorila. Azo. Sagozo. Buset. Tebal nih. Ya jurus. Udah ditangkis. Reaper scanning a chart. Para. Pa. Buset. Kirain bisa di skip cuy, ternyata nggak bisa, malah pause. Mission clear. Wah, menang pakai kostum Sai Gorilla Hazu.
ini Venus masih aja dilihatin yang Croce ini. Nih, finishnya masih ada bos tuh. Kaiksa cuy. Lawan Kaiksa gitu. Apakah betul dia bakalan kita rekrut atau cuma hanya ngebuka karakter doang? Sama-sama warna kuning. Gua harus ter langsung kena pukul lo. Udah. Enak banget gini-gini aja. Au. Modar kau. Gak perlu bikin jurus lah. Araita. Araita kan lapar ya artinya. Pusing-pusing lah. Kayaknya ngikutin dia tadi itu. Dapat duit terkumpul 9.800. Buset, dapat S lagi dong. Kayaknya dapat S di Climax Heroes Oz ini lebih gampang. Pam. Nah kan, betul, Kaiksa kebuka sama Kiba. Kita bawa partner Kaiksa aja lah ya. Jamananda. Kita pakai Zygor Lazo aja. Eh, ternyata beneran settingan dari pilih karakternya. Buset. Bener kan? Rider-nya kayaknya kebanyakan hanya di Ryuki. Kita pakai Kaiksa aja nih. Biar ketemunya lawan Kaiksa aja dia. Set. Suaranya kayak berbeda ya, bukan dubbing, bukan si karakter asli. Yoi, nah. Buset, kenapa satu combo begitu doang? Wah, beneran. Buset. Sumpah, kalau tekan X, mukulnya cuma sekali doang, cuy. Selesai pula. Kacau ini. Hanya mukul sekali doang. Namanya Commander Verde. Nah tuh sekali doang sih. Gila. Wah gak kena pula. Yoi nah. Dame dah nah. Combo banyaknya cuma di bulat doang. Gak kena pula. Eh sing. Anjas. Buset, ini Rider Kick ya? Buset, gak kena. Dame dana. Coba kita fullin. Bisa jurus kah? Wah, ternyata karakter partner-partnernya gak bisa bikin jurus sih. Harusnya kan jurusnya nanti kan segitiga. Itu gak mau dia prolog. Energinya, powernya udah penuh. Emang ada jurus kayaknya. Ntar kau. Sayang sekali gak ada jurusnya kalau pakai Rider cuy di Climax Heroes Oz nih. Sama kayak di sebelumnya juga sih, cuman bedanya kalau di gambar Heroes Double tuh malah gak bisa ada, gak ada skillnya kurang, jurusnya gak ada juga. Kalau disini kan skillnya udah ada, tapi jurusnya gak ada. Atas. Ya kita ambil bawah ini, ada Rider baru juga. Oh siapa nih? Gede nih, oh gila. Dame dana.
Au. 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 Dame da na. Kena kau. Si. Anjay. Au. 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 Dame da na. Yoina. Aduh salah arah. Aduh. Dame. Dame dana. Ah, ini arah ke mana sih? Yoina nih ya. Jurusnya hanya di sini doang adanya. Mukul pula tadi beda, bukan tadi. Buset, Krocanya tuh pas banget munculnya dari situ. Kocak. Aduh, naik aja online lagi. Dame dana. Set. Yowaina. Dame dana. Heavy char. Itu dia ultimate ku. Dame dana. Yowaina. Dame dana. Modern ya. Tapi enak sih kombonya kayak saya ini. Banyak dia. Ini lu bener tuh. Buset lagi tuh. Battle pula. Aduh, lupa isi darahnya si Kaiksa pula. Nah, kan udah sedikit darah kita nih. Kalau pakai Kaiksa gak ada jurus cuy, sorry cuy. Terus tadi kita pakai Kiva aja enak ya. Dame dana. Yowaina. Dame dana gitu ya terus. Dame dana. Dame dana. Yowaina. Kick terakhirnya tuh. Dia. Jalan lagi desa Telangka. Sebelum jalan kita pakai item ini. Cuma ada dua yang bisa dorong. Langsung full. Jalan satu langkah. Ini buat lama nih ya, gini karena jalan-jalan aja. Karena nama story series ride-nya kan beda-beda gitu. Kita udah gak bisa ke atas lagi deh. Gak bebas juga kita jalannya sih. Kalau bebas bisa dihabisin semua. Gedein oh lagi, paling banyak di arena ini. Ini gedein, oh. Set dah. Dame dana. Ucap. Gila.
apa nih, Infinity Combo kok? Gila, gitu-gitu doang cuy. Kak Iksedi memang bahaya juga combo dia nih. Ada item di situ, kita pakai item yang merahnya kayaknya power deh. Akan darahnya nggak kena mal. Kita maju, set. Dapat item apa tadi ya? Kalau kuning tuh isi darah, sedangkan merah kayaknya power deh. Hijau apa nih? Kita pakai aja hijau. Kayaknya ini nih pertahanan, defense gitu. Siapa ini? Wow, kamera dari connect cu. Wow, ngikut kita dia ternyata udah. Bisa lah kita pakai berikutnya. Buset langer juga. Oke, enggak masalah. Mana dah, enggak ada kayak buff apapun dari sini. Buset dah. Woi, nah. Oh, enggak bisa dilanjutin komen tadi. Woi, nah. Dame dah. Masih dilanjutin combo yang tadi cuma di arena luas doang berarti. Au. Lanjutin sama dia. Dame dah. Bentarkan kau. Oh lupa kita ini ada os satu arena dihabisin sama Kaixa, gua kill sih. Pasti dapat Esna kan? Kayaknya kebuka tuh radar-radarnya. Ada notif gitu. Kita lanjut stage berikutnya dan disuruh pilih kita karakternya. Lah, bukannya tadi kita dapat kamera di Connect ya? Oh nggak ada dia. Ya nggak ada Connect cuy. Kita pakai Kiva aja lah. Pakai yang normal aja. Oh ada dua pilihan cuy. Kalau ini kan kita udah pernah lihat jurusnya. Coba yang ini kayaknya pasti jurusnya beda nih. Sekarang dikasih Dio dua pilihan gitu ya cuy. Set robotnya Vice pula. Rider kanan ada, rider kiri juga ada. Kita pakai Kiva. Terus kita aktifin ini soalnya penuh item. Di depan kan ada item, kita pakai aja. Shoot. Tahu. Kayaknya karakter ini juga bakalan ada di Climax Heroes Oz nih. Nah, battle kan kita. Mission start. Iya, tah. Yosh. Mau ngapain dia? Ya tah. Cetep. Nggak kena lagi. Sugi. Telah jurusnya Kibato. Nah, kena kan. Nah, jurusnya beda kan. Ada dua jurus ya. Radar kick ini. Kabum. Wah, kerennya tuh kalau Kiva ada logonya cuy, finishingnya.
Winner. Pa-pa-pa-pa-ra. Kiri apa kanan nih? Kiri kanan. Nah, gak apa-apa, kita ambil kiri aja ya. Berarti kanan nih terskip kamaradernya. Buset, kebutuh. Oh, ngikut kita dia. Langsung ketemu musuh pula. Siapa nih musuh di area ini? Oh, gak ada anjir, malah kok apa? Kerocok-kerocok. Cugi. Kenal lah kalian agak tuh. Buset. Au. Yosh. Ini dia radar kick ke Tera. Gak ada gambar kipanya bro. Tera. Yes. Buset dah. Yes. Ya, au. Yes. Hap. Baik lagi ke. Ada dua kroco pula di sebelah kiri ini. Ini enggak apa-apa, kita lawan aja ya. Ini arenanya double kalau enggak salah. Ada 10 doang. Bisa lah, kita kalahin cepet-cepet aja. Pokoknya energi full, udah pakai aja udah. Yes. Tangki 10. Hat. Surya. Kus clear anjay. Berarti kita hanya dapat 2 raja-raja di sini. Usah dia lewat atas 10 pasti tetap ketemu lah. Kita lanjut lagi. Lawan kroco. Masih ada satu lagi kroco di atas tuh. Oh, siapa ini? Musis Verde. Yes. Sigi. Motor dulu kamu biar enggak ganggu. Sigi. Yes. Au. Marda. Au. Yes. Hibato. Yes. Bulan super tuh. Para. Ada item, ada darah enggak? Kita lah. Aduh, tapi darah yang gede pula. Kita pakai yang hijau aja lah. Dapat item. Maksudnya ini ngomong-ngomong, apa namanya? Darah cuma 2 lapis tuh. Abis lawan kroco ini ketemu lagi yang di depannya nih. Marda. Pas banget ini kroco-kroco dari Kiva. Yes. Mahal kepake powernya. Ha. Suya. Yes. Nah, temukan kroco ini deh. Kroco lagi ternyata, bukan Verde. Keren, kamar ada Verde lagi kita lawan. Mana. Au. Pukulan super. Buset dah, buset dah, buset dikerok aja.
ini dia. Belum pernah mah. Ya. Pararau. Kayaknya kita ganti rider dulu. Pindah ke os-os. Muncul lagi, tapi gak apa-apa, dia jari jauh. Dan kita gak usah battle lah. Iya, malah battle pultulan pula. Gila, ini. Oh, jadi teman kita cuy, si G3X. Oke, ini. Eh, salah pula. Betul. Langsung jadi komplit lagi. Ah. Virus terakhir. Hap. Surya. Oh, nggak modern. Clear pula. Kita lanjut terakhir. Dari Kabuto cuy. Boleh lah. Let's go dari Kabuto. Tang tang tang. Tang tong tang tang tang. Wara wara. Terus. Sampai penuh itu ya. Dia enggak mau pakai kelok apa gimana nih? Hat, menghindar dulu baru gue jius. Wah, dia enggak kena. Eits, masih bisa. Eits. Gila nih orang. Wow. Kenapa ditangkis semua? Nah, baru kau. Kena kan. Celing. Ini tuh, scanning aja. Potong kau. Selesai sudah. Yata. Mission clear. Kalahkan kau. Eh, dapat S. Stage clear. Dapat S lagi cuy. Kayaknya yang kebuka dari Kabuto tuh. Oke, kita masuk ke episode 3 cuy. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti suara lebih gak pula. Kita bakal launching lagi ke episode berikutnya ya. Masuk ke episode ketiga, gameplay ketiga lah ya. Pokoknya kita selesaiin sampai Climax Heroes of Sentama cuy. Buset, kita lawan yang ininya, apa namanya, robotnya Voice dapat atau apa. Tapi kena X sama yang lain gak dapat ya. Apa aku buka di battle mode doang ya, versus komputer gitu cuy. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe jika kalian anak bumi cuy. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya kalau memang kalian suka dengan anime ini. Arcade pamit undiri, and see you next game.